Berikut ini cara untuk mengatasi iPhone keluar notifikasi peringatan rumah. Jadi cara menghilangkan bagaimana kalau kalian yang mungkin muncul tiba-tiba di layar dan tidak bisa digerakkan, kalian paksa saja HP-nya mati lalu hidup lagi. Caranya kalau di iPhone sangat mudah, kalian lihat di samping kirinya itu kan ada tombol volume atas, bawah, yang seperti ini, volume atas dan bawah. Lalu di sini kan ada tombol power, jadi caranya seperti ini. Kalian tekan volume atas, volume bawah, lalu tekan tombol power dengan lama, sekitar 15 detik sampai layarnya hitam. Lalu lepaskan, ketika layarnya sudah mati, nanti HP iPhone kalian itu akan hidup. Nah, seperti ini, sangat mudah. Itu artinya restart atau reboot atau paksa berhenti, paksa mulai ulang. Setelah logo ini selesai, dia akan hidup lagi. Jadi silakan dicoba.